Hai, dan kali ini kami akan melanjutkan membahas karakter penting MCU yang mungkin saja kalian lupakan. Siapa saja? Langsung saja. Di balik Steve Rogers yang menjadi Captain America ada sosok Abraham Erskine. Hadir di Captain America First Avengers, Erskine lah yang menciptakan serum super soldier yang digunakan untuk mengubah Johann Schmidt menjadi Red Skull dan Steve Rogers menjadi Captain America. Sebelum adanya kelompok Black Order yang menjadi pendamping Thanos tidak lain adalah The Order. Dia sempat mewakilkan Thanos untuk berbicara dengan Loki ataupun Ronan. The Other bahkan punya kekuasaan dalam mengendalikan pasukan Chitauri. The Other sendiri mati di tangan Ronan. Sandar dan Nova Corps menjadi bagian penting dari film Guardians of the Galaxy tahun 2014. Dan tidak lain pemimpin dari Nova Prime. Pemimpin wanita ini mampu memimpin dengan baik pasukan Nova Corps dalam menghalau serangan Ronan. Bahkan dialah yang menyimpan The Orb di Sandar. Kemungkinan besar saat ini Nova Prime sudah terbunuh dalam penyergapan Thanos ke Sandar.